ini kalau ada kran yang seperti ini yang bocor, ditutup pun jalan, dibuka dan ditutup jalan ya, keluar airnya ini ditutup, ini tetap jalan. Ini jangan diganti ya, ini jangan diganti, tapi ini bisa diperbaiki, ini ada solusi. Oke, kita langsung buka ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan kembali ke lubang. Oke, langsung saja kita coba pasang ya teman-teman, semoga berhasil ya. Nah, sekarang saya mau nyalakan dulu dinamonya.
coba dulu, sudah bisa berfungsi apa belum, tapi insyaallah semoga saja ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Oke sahabat, langsung kita tes. Nah, alatnya sudah bagus, sudah bisa berfungsi dengan baik. Videonya cukup sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.